Mogok cuy. Oke. Hari ini gue mau ketemu salah seorang petualang, salah seorang fighter yang misinya mau keliling Indonesia, mau membuktikan kalau Indonesia itu benar-benar indah. Ya, kita lanjut. Harus pakai obeng. Luar biasa. Jalannya sih enggak jauh ya, Om. Mogoknya itu loh. Baru jalan 10 meter. Baru 10 meter mogok. Aman, Om. Aman. Nama saya Agus dari Surabaya. Om? Nama saya Adi Gimbal dari Surabaya juga. Tapi baru gimbal, baru mau gimbal. Enggak. Keliling Nusantara. Keliling Nusantara. Apa sih yang harapkan dari Nusantara? Mau membuktikan bahwa Indonesia itu indah. Oh iya. Om juga, om ini boncengnya dia ikutan ya. Ini kelihatan ini bohong. Ini kayaknya ikutan. Manusia berubah. Manusia berubah. Di perjalanan berapa hari, Om? Ayo cerita, Om, ini teman-teman sudah masih dari Surabaya sampai Sabang, sampai sini lagi 1 bulan. Lebih 2 minggu. Kan apa misalkan? Lebih 2 minggu. Iya, 1 bulan lebih 2 minggu. Gitu. Sukanya dari Simatupang bisa menikmati yang sebelah kanan keindahan sebelah itu Indonesia, wisata-wisata sama perjalanan. Susahnya kita kena pala, capek di jalan, kepanasan. Kena pala di mana? Di Lampung, Mesuji. Terus yang didapat oleh pemalaknya apa? Enggak jadi dapat karena kalian nangis ya, keburu. Emang kita cowok apa kah? Enggak, jadi yang itu enggak ngasih apa-apa atau apa? Ada yang dikasih enggak? Enggak ada. Kok bisa sih kasih tips agar aman? Jadi kalau misalkan ada yang dipalak di Mesuji, wah kemarin itu dia pakai trik ini gitu. Triknya apa, Om? Minta pokoknya, tolong. Om, tolong, Om. Jual mulut ya. Tolong, tolong. Tapi beneran gitu ya? Beneran iya. Saya minta teriak. Minta tolong, kurang lebih 2 menit baru ada warga yang keluar rumah. Oh, Mesuji. Terus selain dari Mesuji? Udah aman. Nah, berarti di Mesuji yang gak aman berarti. Iya, Mesuji. Berarti aja dah. Berarti Om di Jambi udah 2 kali ya? Iya, udah 2 kali. Berarti sempat sampai ke Sabang juga ya pasti ya? Iya, sudah sampai Sabang tuh. Udah dikasih sertifikat atau enggak butuh sertifikat? Sudah. Mana coba sertifikatnya? Oh, di dalam ribet dah. Di dalam itu kayaknya. Di dalam kertas ya. Om pakai motor ini ya, Om ya? Iya. Mantap. Fitrike. Habis berapa, Om, kira-kira di jalan? Bensin aja 1.200.000-an. 1.200.000-an. Itu nyampe Jambi. Prediksi Om kira-kira buat nyampe ke kampung halaman Om lagi berapa kira-kira? Bensinnya mungkin 5 juta lagi. Wow, 5 juta lagi berarti. Berarti rencananya berapa lama lagi di jalan? Sampai bulan September. Sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, anjing 5 bulan lagi. Itu udah putus ya Indonesia. Yeah, anjing kita manusia, Mas. Oh, anjing enggak nyambung. Nyambung kan biar lucu dikit ya. Ayo, jadi Om ini enggak udah nikah atau belum? Belum lah. Belum. Yeah, masih macet ini dibilang nikah. Belum lah, jomblo. Om Bruce Lee itu. Ini Om yang dari Kerinci. Bima. Ini teman-teman sebelum aku ke Jambi sebelum nyampe Sabang mampir ke Jambi dulu ketemu sama teman-teman. Jambi ya. Nih ya, Om Bima sama Om Bruce Lee. Kemarin ya waktu pertama kali Om di Jambi saya mau ketemu ya. Tapi nggak sempat ya Om Bruce Lee ya, Om udah keburu ya. Makanya saya sekarang sempat-sempatin datang sini sama Om ini sih. Kalau Om ini saya nggak kenal ini. Ini aliran musiknya apa, Om? Ska. Jamaican music. Jamaica. Oh, mantap.
ini Om ini kelihatan rasta. Rasta. Rasa tanah. Rasa tanah. Kalau bata bau tanah. Bata. Kalau kalian kan beda, kita beda ras. Saya rasta, Om raskin. Raskin. Rasta miskin. Rasta. Ras miskin. Aslinya di mana sih Om? Aslinya di mana? Aslinya dari Surabaya. Dari Surabaya. Jowo. Alamatnya mungkin mana tahu. Enggak, apa-apa. Nanti diapelin. Emang ada yang mau kirim. Mau kirim apa? Makanya tahu nanti. Udah. Nanti saya ke Surabaya kan. Oh, ini. Alamat di privat. Oh, itu oke okay, siap. Eh, tapi Om di kamera kayak cewek loh sekilas ini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Capcu. Kayak cewek loh sekilas. Ini gimbal semua ini. Mula Om ini udah gimbal tapi di situ taruh di situ ada bisa aja ya makanya nggak dikeliatin iya nggak berani ngeliatin ya iya seksi disana, lagi indah di situ itu kadang gimbal kalau hujan itu sering menciut itu kalau hujan hujan panas itu yang cuaca yang paling ekstrim di mana Om kira-kira yang kalian jalan terus dapat petir-petirnya gitu di mana itu nggak ada panas aja panas ada terus. Yang hujan di waktu perjalanan Lampung ke Palembang ya. hujan terus jalannya hujan air tuh oh iya ya. biasa hujan batu Om di sini kadang-kadang hujan duit hujan air ngeri Om airnya itu beraninya keroyokan kalau satu-satu tak minum itu di Bangko Om lewat Bangko ya iya lewat Bangko ketemu jalan lurus Om. Ketemu nggak jalan lurus panjang? Jalan lurus panjang iya Pak. Ngantuk nggak? Jalannya nggak ngantuk. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Jangan terlalu pahit. Ngopi Om. Iya sisanya terus terusan. Terusan. Lupa buang air ya. Gara-gara kalah balapan. Must be my show.